Pemirsa, setelah meringkus seorang wanita kurir narkoba dengan para bukti 3 kg sabu, polisi kembali membekuk rekan pelaku di Kota Depok, Jawa Barat. Saat digeledah, polisi kembali menemukan 1 kg sabu disembunyikan di dalam pot tanaman. J.A. Kurir sabu ini dibekuk polisi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Penggerebekan tersebut hasil pengembangan dari tertangkapnya Y.R., rekan pelaku. Dari lokasi, polisi kembali menemukan barang bukti 1 kg sabu yang disembunyikan di dalam pot tanaman. Dua pelaku merupakan kurir narkoba di bawah kendali seorang bandar yang berstatus narapidana. Dari tadi kamu nggak jujur kamu. BB atau awalnya CA dan YR menerima 10 kg sabu dari sang bandar yang disembunyikan di dalam tangki bensin mobil yang sudah dimodifikasi. Kemudian tangkinya diturunkan. Tangkinya itu diturunkan. Diketahui, keduanya merupakan residivis yang pernah ditangkap Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dengan pidana 5 tahun penjara. Ancamannya minimal 6 tahun penjara, penjara maksimal 20 tahun atau seumur hidup dan bisa pidana mati. Residivis, di mana sebelumnya pernah ditangkap oleh jajaran Polda Metro Jaya dan sudah vonis selama 5 tahun. Sebelumnya unit narkoba Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat membekuk YR, seorang wanita kurir sabu di wilayah Citayam, Depok, Jawa Barat. Apa itu? Tahu, kamu jangan ngaku. Nah ini apa ini? Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 3 kg sabu dari dalam tas. Saya nggak tahu, Pak.